Waduh, demi dapat izin orang tua, ternyata sebelum nikah, Kareena Kapoor pernah nekat ancam kawin lari bersama Saif Ali Khan ke London. Kisah cinta Kareena Kapoor dengan Saif Ali Khan bagaikan film Bollywood. Kareena Kapoor dan juga Saif Ali Khan bertemu di lokasi syuting, jatuh cinta, lalu menikah. Perjalanan kisah cinta Kareena Kapoor dengan Saif Ali Khan tampaknya berjalan mulus. Tetapi, tidak banyak yang tahu bahwa ternyata keduanya juga mengalami pergolakan asmara. Kareena Kapoor bahkan pernah mengancam kedua orang tuanya untuk melarikan diri sebelum nikah pada 2012 lalu. Hal itu pernah diceritakan oleh Kareena dalam wawancara bersama majalah Vogue. Bintang film Good News ini mengancam akan kabur ke London jika orang tuanya tidak mengizinkannya menggelar pernikahan sesuai keinginannya. Kareena menjelaskan bahwa kala itu ia dan Saif ingin melangsungkan pernikahan secara tertutup. Mengilas balik kisah asmara mereka, pasangan yang akrab dipanggil Saifina ini mulai berkencan menjelang akhir 2007. Kareena Kapoor dan juga Saif Ali Khan saling jatuh cinta ketika mereka berdua syuting film Tashan. Setelah bertahun-tahun pacaran, keduanya memutuskan untuk menikah pada 16 Oktober 2012 yang lalu. Hingga pada Jumat 16 Oktober 2020 kemarin, Kareena Kapoor dan Saif Ali Khan merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-8 nih. Pasangan ini telah dikaruniai seorang putra yang dinamai Taimur Ali Khan pada 20 Desember 2016. Kini, pasangan Bollywood itu tengah menantikan kelahiran anak kedua mereka. Sembari menanti kelahiran sang buah hati, Kareena dan juga Saif menyibukkan diri dengan berbagai proyek. Kareena sendiri baru saja merampungkan syuting film Lai Sing Chada bersama Amir Khan. Dan Saif Ali Khan tengah bersiap mengerjakan berbagai proyek serial dan juga film. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.